Kemudian kata beliau, fa in khana Allah ba'da thubutil hujjati alaihi, ba'da thubutil hujjati alaihi bihi fa huwa kafir. Sekarang beliau terangkan apa hukum orang yang menolak sifat. Sekarang kalau ada nama dan sifat Allah diterangkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, ada yang menolaknya, apa hukumnya? Imam Syafi'i berkata, kalau dia berkhianat kepada Allah karena menolaknya, setelah tetap atasnya hujjah, sudah tegak padanya hujjah tentang hal itu. Iya. Jadi sudah tegak padanya hujjah. Ya. Maksudnya telah tegak hujjah, sudah disampaikan kepadanya ilmu. Ya. Misalnya dikatakan Allah Maha mendengar. Oh, dia tidak pernah tahu sebelumnya. Kalau tidak pernah tahu, dia ma'dzur, kan begitu, dapat udzur. Tapi begitu diberitahu Allah Maha mendengar, ini dalilnya ayat Al-Quran begini, hadis Rasulullah begini. Ya. Ini artinya kalau sudah diterangkan dalil dan dia pahami dalil itu, maka telah tegak padanya apa? Hujjah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berkhianat kepada Allah setelah tetap padanya hujjah tentang hal itu, maka dia adalah kafir. Ya. Dianggap kafir, keluar dari Islam. Karena menolak sebuah ketentuan yang sangat apa harus untuk diterima, yang bersifat darurat atau bersifat aksioma. Iya. Perkara yang tidak bisa ditolak lagi. Jelas ya? Kemudian kata beliau, fa'amma qabla thubutil hujjah. Di situ tulisannya fa'amma, ada kayak titik di atas, mungkin dibaca fa'innama. Ya, tadi titiknya itu dikasih garis. Yaitu menunjukkan bahwa titiknya itu dianggap dihapus dalam penulisan. Ya. Ini cara-cara baca manuskrip ya, supaya tidak keliru. Fa'amma qabla thubutil hujjati alaihi, adapun sebelum tegaknya hujjah terhadap dia, mijihatil khabar, dari sisi pemberitaan, fama'durun bil jahli, maka dia mendapatkan udur karena kejahilan. Ya, jadi kesimpulannya, Imam Syafi'i menjelaskan hukum orang yang menolak sifat itu. Jadi kalau ada yang menolak sifat, ya, dilihat. Kalau tegak padanya hujjah, sudah sampai kepadanya keterangan, dia memahami keterangan tersebut, maka ini dianggap kafir. Tapi kalau dia jahil, ya, tidak tegak padanya hujjah, atau dia muta'awil, maka yang seperti ini, dia dianggap apa? Ma'dur karena kejahilannya, mendapat udur karena kejahilannya. Ya, karena itulah para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Sebab mereka menolak sifat-sifat yang batasan penolakan mereka ini sudah jelas adalah hal yang tidak mungkin dikasih udzur dengan kejahilan. Karena itu kelompok Jahmiyah dikafirkan. Ya, oleh para ulama. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di dalam Dunianya, laqad taqallada kufrahum 50 fi أشر من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكى عنهم بل قد حكى قبله الطبراني. Telah sepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Ya. 50 kali 10 berapa? 500 ulama yang mengkafirkannya. Ini dinukil oleh Imam Al-Lalakai. Maksudnya nukilan Imam Al-Lalakai dalam bukunya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dilihat di jilid 1. Ya. Beliau membawakan dengan sanadnya pada sebagian imam dan sebagian lainnya beliau tulis saja nama-namanya. Di akhirnya beliau katakan, ini 500 orang, kalau saya kumpul lagi akan saya dapatkan lebih banyak daripada itu. Jelas ya? Demikian pula sebelumnya telah dinukil oleh At-Tabarani. Telah dinukil oleh Imam At-Tabarani. Jadi orang Jahmiyah dikafirkan sebab bentuk mereka mengingkari sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat ini adalah hal yang tidak mungkin dikasih udur. Ya. Tegak padanya hujjah. Jelas ya? Adapun kelompok yang lainnya, kelompok Mu'tazilah atau kelompok Al-Asy'ariyah, Qullabiyah,
ya, Maturidiyah, itu tidak diketahui dari ulama ahli sunnah yang mengkafirkan mereka. Walaupun mereka sesat dalam pembahasan sifat, tetapi tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Sebab mereka muta'awil, ya, menganggap bahwa ini benarnya adalah mengingkari, menghilangkan sebagian sifat, tapi hakikatnya mereka keliru di situ. Jelasnya? Hakikatnya mereka keliru. Ya. Maka ini rincian hukum. Dan masalah kapan tegak hujjah atau tidak, ini Imam Syafi'i akan jelaskan lagi. Ya, ada pembahasan beliau, insyaallah taala kita akan baca nanti. Baik. Kemudian kata beliau, "Karena ilmu Allah la tudraku bil aqli wala bir ru'yati wal fikri wa nahwi dhalik." Ya, sesungguhnya ilmu Allah tidak bisa ditangkap dengan al-aql, dengan berpikir. Tidak bisa ditangkap dengan akal. Ya. Tidak bisa diliput oleh akal. Tidak pula diliput oleh ar-ru'ya, melihatnya. Dan tidak pula diliput oleh pemikiran. Ya. Apa yang semisal dengan itu? Sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ilmu Allah, ilmu Allah, dia tidak bisa ditangkap dengan akal. Akal tidak sampai ke sana. Demikian pula tidak bisa dilihat. Dan demikian pula tidak bisa difikirkan. Atau yang semisal dengan itu. Jelasnya? Ya. Beliau ingin menanamkan di sini bahwa dalam sifat-sifat, kewajiban kita dalam mengimani. Dalam nama dan sifat, kewajiban kita dalam mengimani. Adapun memikirkan bagaimana kaifiat dari sifat, itu adalah hal yang tidak ditangkap oleh akal. Tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipikirkan. Sebab Allah menjadikan hal tersebut kekhususan untuk dirinya sebagai perkara gaib yang tidak diketahui bagaimana kaifiatnya, bagaimana pembagaimanaannya. Ya. Karena dia adalah hal yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak ada yang mengetahuinya, maka tidak bisa dicerna oleh akal, tidak bisa dipikirkan oleh akal, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa pula direnungkan atau dipikirkan, atau yang semisal dengan itu. Ya,